Okey, penduduk di Lembah Kelang, terutamanya yang tinggal di sekitar Bangi, Kajang, Sepenyih, Kuala Lumpur, Putrajaya. Sekiranya anda ingin merasai makanan yang paling rare dibuatkan khas dari daerah Baling, amat terkenal makanan ini, anda boleh hadir di sini. Kafe Anak Baling yang terletak di Sungai Kantang Kajang. Yang mana ingin merasa menu yang rare, gulai kawah rias pisang, boleh datang ke sini. Kebiasaannya, gulai ini dihidangkan sewaktu majlis perkahwinan di daerah Baling, Sik dan kawasan-kawasan sekitarnya. Di Kafe Anak Baling ini, anda boleh mencuba set hidangan gulai rias batang pisang bersama dengan pekasam serta sambal belacan. Menggunakan daging yang segar serta rias pisang yang diambil dari bukit yang berhampiran, menggunakan rias pisang hutan, memang sedap. Rasanya seperti tak ubah makanan di majlis perkahwinan di kampung. Sesiapa yang pernah merasai hidangan ini sewaktu majlis perkahwinan di daerah ini, anda tentu ingin mencubanya. Kepada yang belum pernah mencuba, jom kita test di sini. Kafe Anak Baling di Sungai Kantang, Kajang, Selangor. Kepada yang ingin mencuba menu ini tetapi tidak berkesempatan hadir ke Kafe Anak Baling, jangan risau, anda boleh merasainya juga kelazatan gulai kawah ini, kerana gulai kawah ini ada dijual dalam bentuk sejuk beku. Anda boleh mendapatkannya di Kafe Anak Baling, Sungai Kantang, Kajang, Selangor. Okey, gulai kawah frozen umbuk pisang, berat 1 kilo. Kalau nak dapatkan, boleh mari dapatkan di Sungai Kantan, Kafe Anak Baling. Harga 1 pack RM25. Senang saja nak buat. Rebus macam rebus ketupat, 10 ke 15 minit. Lepas tu sedia untuk dihidangkan. Terima kasih.